Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Panggilan Indosiar yang tayang hari ini 25 Januari 2023 episode 290. Terlihat kali ini Ilham datang ke rumah Mala dan ingin mengajak Mala ngedate bersama. Namun ternyata justru kali ini yang membuka pintu rumah Mala tidaklah lain adalah Lian. Seperti biasanya kali ini Lian tidak suka dengan kedatangan Ilham yang laki-laki akan mengajak Mala keluar rumah hanya berdua saja. Namun sepertinya Ilham kali ini menjelaskan bahwa tidak hanya bersama dengan Mala saja, namun juga ada Avan dan juga Dira yang akan pergi bersama dengan Ilham dan juga Mala. Namun sepertinya laki-laki Lian begitu sensi ketika anak gadisnya akan pergi bersama dengan Ilham. Dan kali ini tiba-tiba saja Foke datang dan keluar rumah menemui Ilham bersama dengan Mala. Nampaknya kali ini laki-laki Lian pun dimarahi oleh Foke karena melarang Ilham bertemu dan mengajak Mala pergi. Pada akhirnya, Foke kali ini mengizinkan Mala pergi bersama dengan Ilham karena percaya Ilham bisa menjaga Mala. Melihat kali ini pula, Mala sudah didandani begitu cantik oleh sang bunda, yaitu Foke. Karena kali ini kesan pertama setelah mereka jadian akan pergi bersama-sama, yaitu melakukan ngedate berdua. Apakah kali ini hanya berdua atau justru bersama dengan Avan dan juga Dira? Terlihat laki-laki Lian berusaha untuk menghalangi Ilham membawa pergi anak gadisnya itu. Namun ternyata di sisi lain justru kali ini Lian terkena cubitan dari sang istri kembali karena melarang Mala untuk pergi bersama dengan Ilham. Lagi-lagi kali ini terlihat kelucuan di antara Foke dan juga Lian. Di satu sisi Lian tidak mau Mala pergi bersama dengan Ilham, namun di sisi lain Foke memperbolehkan Mala pergi bersama dengan Ilham. Dan mau tidak mau kali ini pada akhirnya Lian pun mengizinkan Ilham pergi bersama dengan Mala sesuai waktu yang ditentukan oleh Foke. Wah, makin penasaran ya guys, kira-kira bagaimanakah kesan pertama ngedate antara Ilham dan juga Mala ini? Kira-kira akan seperti apa ya guys? Apakah juga nantinya akan ada Avan dan juga Dira? Makin penasaran, jangan lupa untuk terus saksikan sinetron Panggilan Indosiar ya guys, karena ceritanya tambah seru dan pastinya menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.